Jangan lupa subscribe, like, komen, share, cong. Oke coy, jadi halo sobat Smart Terus semuanya dan warga Roblox semuanya. Ya, dimana kalian berada, semoga kalian sehat terus. Nah, jadi di video kali ini kita mau menampilkan ya, mungkin kalian yang penasaran mobil yang berstrobo tuh ada apa aja sih yang ada rotatornya yang di atas ya. Yang kita tahu sih baru ada Fortuner sama Pajero ya. Yang setahu gue di Innova kayaknya juga ada ya, cuman masih belum kelihatan nih Innova karena gue nggak punya Innovanya. Ini kita ngambil contoh dari mobil ini ya. Nah, jadi ini wujud dari Fortuner. Karena dulu gue nyesel banget jual Fortuner yang strobo ini, jadi ya udahlah. Jadi kalau dari sirenenya, dari strobonya sama-sama aja ya tuh. Cuman dia ada rotatornya tuh baru ya di atas tuh. Dari pencet-pencetannya juga sama aja sih, cuman bedanya gini doang ya. Dia basisnya dari Fortuner 2.8 GR Sport. Kalau yang ini dia pakai yang Dakar 4x2 ya kalau nggak salah. Nah, ini nih, dia juga ada di atas tuh si strobo mobil polisinya ya. Ada rotatornya ya, tapi kalau dari pencetnya sih sama aja mang. Mungkin kalian yang penasaran gitu kayak rotatornya itu kayak gimana sih. Nah ini nih, tuh ini strobo satu, cuman ya gimana ya, nge-lag ya, jadi nggak leluasa lah ya, maklum lah tuh kalian bisa lihat servernya gitu kan. Dari strobo 3, strobo 2, strobo 1, kalau dari strobo nyalanya sirenenya sama aja sih dengan yang mobil polisi dan ambulan ya. Dia juga bisa mencet F buat klakson tot, klakson H, dia kayak gini, nyalain wild. Kalau nyalain wild dia kayak gini. Nah, ini yelp dan priority. Nah, jadi gitu ya. Keren ya. Cuma saya nge-lag nih. Server SK ya, ya udahlah ya, bisa apa gitu kan. Jadi ya udah, kita bisa nampilin kayak gini. Mungkin kalian yang penasaran nyala sirenenya kayak gimana kalau lancar gitu kan. Kalian bisa lihat aja di video gue yang polisi kemarin ya. Chat deh. Tadi yang mana ya? Ini yang gue nyalain sirine gue atau dia sih? Aduh, jadi pusing gue pencet tombolnya. Soalnya dia tuh bisa dibarengin ya strobonya tuh. Bentar. Goblay, goblay. Wait. Tinggal Innova nih. Innova kita masih belum nyari ya. Ya kalau misalkan mungkin di Innova juga sama ya ada rotatornya. Soalnya kan di dunia asli juga ada ya Innova yang ada rotatornya. Kalau mobil-mobil kayak Camry, kayak Camry lama, Altis, itu tuh nggak ada rotatornya coy. Nih kita lihat ya, kebetulan kita ada contoh dari Camry. Nah ini dia. Nah kalau di Camry dia nggak ada rotatornya ya. Tuh nggak ada rotatornya ya. Kalau mobil sedan sih nggak ada ya, cuman yang ada rotatornya mungkin di mobil SUV leather frame ini sama si MPV Innova gitu kan. Keren ya. Kalau dari masalah akselerasi dan lain-lain sih sama aja kayak basis Innova, Pajero, dan Fortuner lainnya lah ya. Jadi masih sama aja sih. Jadi ya ini dia wujud dari si Pajero Sport dan Fortuner. Mungkin kalau misalkan ada Innova nanti kita coba nampilin ya kalau ada ya. Ya paling kalau ada juga ya ada, cuman ada rotator doang sih kalau Innova ya. Sama aja sih dengan Pajero dan Fortuner gitu ya. 2 jam kemudian. Hoi. Nah, itu tuh. Wait. Nah, ini nih akhirnya ada juga nih Innova ya. Aduh, sayangnya dia malah pakai ACC mudik tapi nggak apa-apalah. Nah, ini kita kedatangan seorang YouTuber nih, seorang YouTuber dan developer nih. Nah, jadi ini dia wujud dari Innova berstrobo ya. Nah, dia juga ada rotatornya tuh di atas ya. Soalnya nggak kelihatan, coy. Nih rotatornya ya. Tuh ini rotator depan. Ini rotatornya ada di sini nih, cuman dia kan ada rotator kan, coba bentar ya. Sabar, Wak. Tuh ada tuh, ada ya. Cuman dia pakai ACC mudik ya, jadi nggak kelihatan, coy. Tuh ada ya. No, ada ya. No, ada no. Tuh rotatornya jadi lengkap ya. Jadi ini dia 3 mobil yang ada rotatornya, yaitu ada Innova, ada Pajero, ada Fortuner, ada Pajero. Ada Pajero, nah ini dia, ada YouTuber juga nih. Dan ada Innova Limited ya, yang spesial kemerdekaan tahun 77 Indonesia gitu kan. Jadi, keren banget ya. Jadi itu dia mobil yang ada strobo. Coba kita lihat lagi, ini mobil apa nih? Oh, mobil Innova ya. Jadi, ini dia tampilan mobil berstrobo. Anjay, coba kita fotbar dulu lah, fotbar. Anjay, perang sirine nih bos. Mobil arogan semua nih. Wah, wow, mobil-mobil diesel semua nih. Oh, set deh. Berkumpul di tempat spawn gitu kan. Gila nggak? Wow, gila. Sirine ya, bos. Ayo, congein-congein lah tuh kuping kalian.
Oke, mantap banget ya. Karmit. Karmit berstrobo nih ya. Dan keren ya. Tapi it's very very nice sih. Nah, ini dia dari Innova ya. Coba kita belakang lihat ya. Nah, kalau di belakang sih Innova di sini ya strobonya. Kalau si Fortuner dia juga sini. Nah, kalau Pajero dia di atas sini ya. Jadi itu dia, Bang, tiga mobil ya seperti yang gue bilang. Mungkin kalau mobil mobil Camry lama sama baru sama Altis itu ada rotator atau enggak, gue nggak tahu. Yang jelas ini dia. Tapi kalau misalkan ada ya, koreksi aja di bawah ya. Tapi ya setahu gue sih, kalau mungkin lihat di dunia asli kayaknya jarang sih pakai rotator gitu kan. Oke coy, jadi mungkin kayak gini dulu aja kita mencoba, yaitu 3 mobil rotator. Kalian lebih suka yang mana nih, mobil yang ada berstrobonya? Komen di bawah. Mobil kopong begini, gila. Mobilnya gila, ini kopong-kelopong ini. Buset deh. Oke coy, jadi mungkin kayak gini dulu aja. Mungkin kalau kalian yang nanya ini mobil dijualnya di mana, jualnya sih di BSD, cuman ini stoknya udah habis ya, karena kan ini mobilnya limited ya. Untuk mobil Pajero, Innova, Fortuner. Pajero, Innova, Fortuner, Camry lama sama Camry baru sama si Altis. Jadi ada 6, kalau nggak salah 6 mobil limited berstrobo. Jadi gitu dia, Mang. Oke, mungkin kayak gini dulu aja. Kalau masalah top speed dan lain-lain, karena ini dia basisnya dari biasa ya, karena ini basisnya dari 2.8 GR ya, Dakar 4x2 sama satu lagi tuh Innova yang tadi tipe apa ya, lupa, aduh lupa tadi tipe apa tuh. Tadi kayaknya ada yang terjun dari atas ke bawah deh. Oke coy, welcome. Oke, kita coba jalan-jalan ya bersama berstrobo semua nih, berbau-bau strobo. Cuman kalau di Innova, Innova mulu gua. Cuman kalau di Pajero ini tuh masih 47 terus ya, kenapa ya? Kalau pakai AT itu kadang suka nge-stuck tuh giginya tuh, kadang tuh nggak mau. Jadi mesti pakai manual. Tuh, aneh nggak? Atau ya bingung. Mungkin kalian yang punya Pajero yang strobo ini coba komen deh. Strobonya kita yang ini aja ya, biar sacet-sacet gitu kan. Nah, yang ini aja biar keren ya. Kita coba nyalain sirena yang ini ya. WD, harusnya kita di belakang ya, ngapain di depan ya? Oke lah, nggak apa-apa lah. Oke, mana nih orang-orangnya? Orang-orangnya masih di belakang ya. Eh sih mau pada ke offroad ya, kita coba let's go offroad deh. Ayo gasken, pakai mobil bus strobo ini coy. Oke, yang lain ikuti peraturan lah, kita apa? Strobo saja ya guys ya, tanpa rasa ragu. Wis, buset, Tokyo Drift nih bos. Mana ini? Wow, ada yang shortcut juga tuh. Mana tuh shortcut tuh? Ayo, ada yang mau shortcut-shortcut ya? Oh, ada tuh, ada shortcut tuh. Oke guys, langsung aja kita let's go dan konvoy bersama berstrobo-strobo nih. Tapi nggak strobo juga sih, yang lain juga ikut gitu. Jadi keren banget coy. Coba kita pakai yang priority nih, priority. Tapi priority seperti ini ya, menarik. Oke mantap, let's go. Yang lain masih pada di belakang ya. Yang lain masih pada di belakang. Oke gas lah. Kita cuma segini doang sih. Udahlah, mungkin orang-orang nyusul ya. Jadi keren banget tuh. Ada VW ini ya. Apa sih namanya? VW Scorpio ya. Yang laris coy, karena kecepatannya tuh bener-bener fantastis ya. Oke, kita coba let's go lah. Kita coba memberanikan diri kotor gitu kan. Sabar. Set. Waduh. Oke, let's go. Waduh, itu lagi di tikungan tajam ini, awas hati-hati. Kita coba zoom out. Orang-orang masih pada di Jono. Jauh juga lah. Udahlah, gue duluan aja lah. Alah, ini mah mesti pakai gigi, cocok. Oke, sabar. Oh, kalau pakai AT ini nih, kalau pakai AT itu dia nggak mau naik giginya, cuma nge-stuck doang, coy. Jadi mesti pakai manual ya. Nih. Tuh, nggak mau ya. Coba kita pakai manual, masukin gigi. Tuh, baru mau ya. Ya udahlah. Cak apa gitu kan. Oke, buset, mobil polisi udah jauh lagi tuh di sana, gila. Wah, oh, dibalap kita sama VW Scorpio gitu kan. Walah. Kita pakai mode prioritas aja. Ini kita udah pakai prioritas ya. Oke, let's go. Oke, udah sampai di BSD. Oke, BSD, I'm coming. Tadi juga dia tuh orang ganti mobil ke Pajero ya. Mungkin karena dia
sama ya, ngebug mungkin ya dari transmisinya. Jadi mungkin kayak mobil VW Scorpio lebih cepat sampai sini baru ganti mobilnya. Oke lah, jadi langsung aja kita let's go ya. Jadi seperti ini wujud dari mobil-mobil yang ada berstrobo ya. Sebenarnya sih banyak yang mobil yang berstrobo, ada 6 biji kok nggak salah, nanti kita cek tipe di ini ya. Oke. Dan yang bilang ke off-road, oke let's go lah, kita off-road aja. Kita langsung coba off-road ya. Mobil polisi off-road, keren nggak? Mana gitu kita bawa off-road tuh, mobil polisinya keren ya. Wah ini kalau ada cruise control enak nih, jadi kita serasa konvoy tuh gitu kan. Konvoy misalkan 60 km/jam gitu kan, waduh sabi ya. Oke langsung aja let's go, ini dia off-road I'm coming ya. Oke itu dia, udah ada yang datang sebagian ya, buset cepet juga ya. Ya sabar, belok ke belok cantik ke belok cantik ke belok cantik. Alah mesti di iya sabar wes angel. Ah, wohohohohoho. Oke, udah sampai offroad nih. Belum pada datang orang-orangnya, masih di belakang coy. Nah ini nih, baru ada 3 orang. Keren sih. Wah ini tampilannya keren nih. Berstrobo. Ayo sini Karmit. Karmit offroad, 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 offroad. Aduh gak bisa naik ya. Gimana cara naik sih? Kayaknya dulu bisa naik deh. Apa gua karena kecil kali karakternya, jadi gak bisa. Oh bisa nih. Wah. Set. Edan. Wes. Terbaik ya. Oi. Kayak gini aja kita ya. Menuju offroad. Tadi kita habis offroad ya. Tuh ada orang juga offroad. No, disono, no. Ya ini kita sekalian Karmit juga berstrobo gitu kan. Cuman hanya sebagian aja sih mobil strobo ya. Jadi ya mungkin kayak gini ini sama warga Roblox publik ya. Oke mungkin kayak gini dulu aja. Jangan lupa subscribe yang belum, like juga sebanyak-banyaknya dan komen juga di bawah. Nanti kita coba konvoy lagi mungkin yang menarik, komen di bawah. Nanti kita edisi apa, nanti gua bakal apa namanya, bakal umumin di Discord mungkin ya. Oke mungkin kayak gini dulu aja. Sampai jumpa di next video Roblox CDD Refund lagi guys. Bye bye.